Bakal calon wali kota Medan, Bobby Nasution, mulai mendatangi para pendukungnya di Partai Persatuan Pembangunan. Bobby langsung menyampaikan visi misinya dalam rapat pimpinan cabang khusus P3 Kota Medan. Resmi menjadi bakal calon wali kota Medan, Bobby Nasution menjalankan safari politik ke partai-partai pendukungnya sekaligus menyampaikan visi misinya membangun kota Medan. Bobby menemui kader Partai Persatuan Pembangunan Kota Medan yang sedang menggelar rapat pimpinan cabang khusus. Bobby menyampaikan visi misinya yang terdiri dari 7 garis besar, salah satunya membangun Kota Medan yang bersih di segala bidang. Sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional, akuntabel, berdasarkan melayani masyarakat. Di sini Medan bersih bukan saya fokuskan bukan lebih bersih dari sampah ataupun bersih kotanya. Penting lagi di birokrasinya. Meski memiliki perwakilan 1 kursi di DPRD Kota Medan, Bobby menilai dukungan P3 terhadapnya sangat penting untuk merangkul suara umat Islam Kota Medan. Dalam pemilihan wali kota Medan, Bobby akan berpasangan dengan kader Gerindra Aulia Rahman. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan.